Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang doa-doa. Amin. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 April tahun 2023. Saya Pak Andut, Dr. Anies Martio, melalui channel YouTube Dr. Anies Martio Bio. Ini berada di Proliman Wates, di mana hari ini merupakan masih dalam suasana hari Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Bagian Barat, suasana di sekitar Poliman Wates ini yang kemungkinan di hari ini di samping arus mudik, ada kemungkinan besar hari ini sudah merupakan apa ya, puncak arus balik, di mana banyak orang luar Jakarta ya, terutama Bapak Ibu bisa melihat ini plat-plat mobil ini, banyak yang keluar-keluar daerah itu balik lagi ke Jakarta untuk melakukan aktivitas kerja seperti biasanya setelah beberapa hari libur di tempat apa ya, daerah asal. Bapak Ibu bisa melihat ini plat B, ini banyak yang mungkin ini melakukan perjalanan balik ke tempat kerja di Jakarta sana. Dan Bapak Ibu sekalian, memang ini tidak tampak sangat padat ya, mungkin karena ini masih pagi. Sebentar lagi mungkin banyak sekali yang kendaraan yang memadati di Proliman Wates ini. Dan di Proliman Wates, Bapak Ibu sekalian, ini ada patungnya Genserang yang di situ ada di posisi tengah jalan. Proliman ini memang terkenal sejak dulu karena di tempat ini merupakan puncak pertemuan dari jalan-jalan yang ada di wilayah Kulon Progo, yang dari sisi timur itu dari arah Jogja, dari utara itu Pasar Wates, dari arah barat ini dari Purworejo, dari Jakarta dan seterusnya. Kemudian dari arah selatan ini dari wilayah Piripeni, wilayah Nanggung dan sebagainya. Kemudian yang satu lagi yang masuk ke arah itu jalan sebelah barat dari Bank BRI itu adalah jalan ke arah kampung. Nah, ini suasananya Bapak dan Ibu sekalian di pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.